Ambiar Fishing Manokwari. Kali ini kita tidak untuk mancing, tapi kita mau review asis ya. Kebetulan ini teman bikin sendiri atau mungkin dapat apa namanya ya, buat tambahan asis. Kira-kiranya nih, kalau atau ya seperti ini guys, ini kita buka dulu guys. Nah, asisnya guys, Manggewa Mancing, ukurannya 4/0 buat cicik 400 500 bisa. Mungkin kalau Anda atau mau pesan atau mau mungkin mau tahu caranya juga bisa lihat di sini, nanti di bawah ada skripsi kita cantumkan di bawah. Ini lihat guys, ini ukurannya juga macam-macam. Ini kebetulan baru ukuran 4/0 saja nih guys. Ini nyalahnya juga lumayan guys ya. Kita nyalain, dan nanti kita coba guys. Mungkin entah besok atau kita coba nyalain, bisa kita coba nyalain guys. Bentar ya, kita pakai lampu. Ini lihat guys, rapi. Bagus guys, lumayan guys. Lihat, bisa cek guys, lihat nih. Kalau tidak percaya, kita buktikan untuk nyalahnya. Ya, matikan lampu. Bentar guys, kita lihat nyalahnya. Oke guys, sudah nyalahnya, lumayan bagus, rapi. Dan kita juga pakai bulu yang sangat spesial ya guys. Bulunya ada macam-macam, ada bulu apa namanya sutra tercampur dengan bulu senar juga ini ya. Oke guys, mungkin kita lihat semua. Nah, nih. Buat 350-450 bisa masuk guys. Ukuran juga tajam dan mata kailnya pun juga bagus, anti karat. Stainless asli guys. Oke guys. Ini tadi kita belum menyantumkan merek mata kail guys ya. Ini merek mata kailnya merek Decoy. Ukuran 4,0 dan kiplernya 220. Dari kiplernya itu lebih kuat, lebih cakep, lebih istimewa nih guys. Jangan lupa nanti diborong atau bisa komen di bawah. Jangan lupa yang baru gabung bisa lihat di apa namanya, di bawah ya. Skripsinya pasti ada nama-namanya. Nomor telepon juga nanti saya kita cantumkan di bawah. Instagram juga ada, langsung bisa hubungi di bawah. Oke guys, mungkin yang baru gabung jangan lupa di subscribe, komen di bawah, pasti nanti kita kunjungi kembali ya. Dan sekalian jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya biar selalu terhubung dengan Ambiar Fishing Manokwari. Oke guys, selamat malam dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.